Pemirsa, Madura tidak hanya dikenal dengan budaya karapan sapi. Sejumlah budaya unik dan menarik lainnya bisa dinikmati sebagai hiburan. Kali ini pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur menggelar Festival Jaran Serek atau Kuda Menari tahun 2023. Inilah atraksi salah satu kuda peserta Festival Jaran Serek atau Kuda Menari. Kuda yang dihias dengan aksesoris khusus ini tengah menari dan berdiri dengan lincah. Budaya atraksi kuda-kuda Madura ini diiringi musik tradisional, musik khas Madura. Ratusan kuda peserta Festival Jaran Serek ini mengikuti rute yang telah ditentukan panitia dari Jalan Kyai Haji Mansur Pangerangan menuju Keraton Sumenep. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi mengatakan, acara digelar sebagai bentuk pelestarian budaya sekaligus bagian dari kalender event Kabupaten Sumenep. Targetnya kemarin 200, jadi kurang lebih 200. Tapi yang paling penting adalah mereka ini dari jauh-jauh, dari seluruh penjuru Sumenep datang ke sini untuk bersama-sama ingin menunjukkan bahwa eksistensi mereka dalam melestarikan budaya ini memang benar-benar sudah dilakukan untuk meregenerasi ini. Iva, salah seorang warga, mengaku sangat terhibur dengan adanya Festival Jaran Serek ini. Menurutnya, event seperti ini sudah lama tidak digelar karena pandemi. Ia berharap setiap tahun digelar agar budaya semakin dikenal masyarakat luas. Sangat bahagia dengan adanya festival Jaran Serek ini di tahun ini karena sebelumnya kan belum ada festival masa COVID. Alhamdulillah kita terhibur. Ya. Harapannya ke depan seperti apa nih, Pak? Harapan ke depan untuk menepnya khususnya terus di apa ya? Jaran Serek atau kuda menari merupakan budaya leluhur masyarakat Madura, khususnya Sumenep, yang perlu terus dilestarikan sebagai nilai budaya kearifan lokal. Dari Sumenep, Madura, Jawa Timur, Abdul Rahim Ainus melaporkan.